jangan, jangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya Raffi Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang dari korupsi 271 triliun rupiah yang dilakukan oleh Harvey Moise, suami Sandra Dewi. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai terlebih dahulu agar Anda tak gagal paham. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Dikaitkan dengan kasus suami Sandra Dewi, Raffi Ahmad bilang begini, mau cek silahkan. Raffi Ahmad kesal, bukan main, terus disangkut pautkan dengan masalah yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia. Padahal, berulang kali, bapak dua orang anak itu menegaskan segala kekayaan yang dimilikinya saat ini memang dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kini Raffi Ahmad disangkut pautkan dengan kasus suami Sandra Dewi. Ia mengaku lelah dengan banyaknya tuduhan tersebut. Ya, kalau mau dicek silahkan, terang Raffi Ahmad saat ditemui di studio FYP Jakarta Selatan. Suami Nagita Slavina itu menerangkan sebenarnya malas untuk memberikan klarifikasi mengenai hal-hal yang tidak benar tentang gosipnya. Ia tahu itu semua adalah konsekuensi sebagai artis. Tapi saat ada kabar diduga terlibat pencucian uang, Raffi Ahmad harus memberikan keterangan karena banyak klien yang menanyakan kebenarannya. Ya, kalau aku klarifikasikan berarti hubungan dengan pekerjaan, karena itu kan menyangkut klien, jadi mau nggak mau harus klarifikasi, terang Raffi Ahmad lagi. Raffi Ahmad sudah menjelaskan soal dituding ngeles, menjawab saat ditanya mengenai dugaan keterlibatannya dalam kasus suami Sandra Dewi. Namanya juga lagi buru-buru, kan setelah itu aku ada live Shopee. Bukannya nggak mau menjawab, 10 menit itu berarti banget buat aku, ungkap Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kembali menjadi perbincangan usai namanya diseret-seret ke kasus yang menimpa Harvey Moise soal korupsi timah. Sebelumnya Raffi Ahmad dinarasikan diamankan polisi karena terlibat pencucian uang dari kasus korupsi timah tersebut. Video tersebut beredar di media sosial bertepatan dengan kasus Harvey Moise yang tengah menyita perhatian publik. Muak dengan berita hoaks yang beredar, Raffi Ahmad pun buka suara. Ah, capek gue dikaitkan mulu, kemarin dibilang pencucian uang lah, ujar Raffi Ahmad di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini. Raffi Ahmad tidak mau ambil pusing apabila ia kerap dituduh melakukan pencucian uang, sebab ia meyakini jika tidak terlibat, berita bohong itu akan hilang dengan sendirinya. Diamin aja, entar juga hilang sendiri, kalau nggak terbukti emang gitu, tuturnya. Sejauh ini ayah dua anak itu yakin dengan kebesaran Tuhan yang mampu untuk membantunya melewati tuduhan dan fitnahan tersebut. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK tahun 2015-2022 diperkirakan mengakibatkan kerugian lingkungan hingga 271 triliun rupiah. Menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise. Sebuah unggahan di TikTok, dan ini menampilkan video yang menarasikan diduga masih ada 8 public figure yang terlibat kasus timah tersebut. Dalam video lain namun konteks yang sama, 8 artis tersebut dijelaskan ada Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Judika, Haji Faisal hingga Dr. Tirta. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Diduga masih ada 8 public figure.
perasaan kok bisa pendukung 02 semua yang all in 271 triliun rupiah. 8 artis yang diduga terlibat kasus pencucian uang timah 271 triliun rupiah, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Steven William, Judika, Rian Demasif, Dr. Tirta, Gus Miftah, Haji Faisal. Namun, benarkah video yang beredar tersebut? Beginilah fakta yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelusuran kami, tim Taribuns TV, video tersebut serupa dengan unggahan YouTube Berita Indonesia yang berjudul Zainul Arifin SH datangi Mabes Polri, laporkan 8 artis yang diduga terlibat pencucian uang. Dalam narasi tersebut, Zainul Arifin SH temani korban. Robot trading membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang. Usaha robot trading yang dilakukan oleh Auto Trade Gold ATG yang dimiliki oleh Crazy Rich Wahyu Kenzo. Dengan demikian, nama-nama tersebut bukan public figure yang terlibat kasus korupsi timah, melainkan diduga terlibat dalam kasus TPPU Robot Trading AGT. Jadi klaim yang sebenarnya, video klaim 8 artis terlibat korupsi kasus timah ini dari Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Haji Faisal adalah berita yang salah atau tidak benar. Mas, jangan.